sejauh ini yang bersangkutan menyatakan masih sakit dan tidak bisa hadir memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa di Jakarta. Ya, dengan juga keterangan dokter yang tadi untuk catatan medis dari dokter yang di Singapura berdasarkan keterangan itu dan juga report dan ada kewajiban catatan dokter bahwa yang bersangkutan itu harus segera diperiksa karena periode tertentu secara rutin menurut medical report itu harus diperiksa ya. Tentu ini juga menjadi pertimbangan di KPK ya. Tapi kembali lagi kami sampaikan di